Iya. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria. Pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat, terutama generasi muda, agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoax, berita bohong. Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Meningkatnya produktivitas, pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan, donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong royong. Makin cakap digital. 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 Indonesia maju. Selamat datang di webinar literasi digital. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo teman-teman semua dari SMA Negeri 1 Payaraman Ogan Ilir. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Kelihatannya teman-teman semua ceria sekali ya hari ini ya. Dan tadi saya juga udah lihat beberapa teman-teman sudah kelihatan semangat banget nih untuk mengikuti acara webinar hari ini. Dan senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan saya Dini Brilianti selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir acara nanti. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara pada pagi hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Samuel Abrijadi Pangarapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati, Bapak narasumber yang pertama ini, Bapak Ervan Hasmin, selaku Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar. Ada yang kami hormati juga, Bapak Sugiyarto SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payaraman Ogan Ilir, atau Ketua MKKS SMA Ogan Ilir. Dan yang kami hormati juga KOL kita pada pagi hari ini ada Kak Fadil Ahyari selaku influencer atau juga public speaker dan personal branding entusias. Dan juga seluruh peserta pada webinar hari ini yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Tak terasa, kita sudah hampir kurang lebih 2 tahun yang melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah juga kita dapat bertemu kembali dalam forum ini. Walaupun dalam keadaan daring, tetapi kita harus tetap semangat ya teman-teman semua ya. Dan tentunya nanti kita akan mendapatkan ilmu dan insight baru pada hari ini. Karena kita akan membahas bertema belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital ya teman-teman ya. Dan baik teman-teman semua, rasanya tidak afdol ya kalau kita tidak mengawali acara hari ini dengan berdoa. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua dan adik-adik saya, bahkan pada pagi hari ini kita sedang semangat-semangatnya ya. Semangat ingin belajar, ingin menuntut ilmu, semangat ingin mendapatkan teman-teman baru di ruang webinar hari ini. Nah, sekarang saya ingin menambah satu semangat lagi, yaitu semangat nasionalis. Untuk itu, mari kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Baik, baru saja kita menyaksikan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekalipun kita menyanyikan secara virtual, tetapi saya yakin semangat nasionalisme sampai semu di hati para teman-teman sekalian. Dan selanjutnya, mari kita menyaksikan tayangan mengenai video 4 pilar literasi digital yang akan ditayangkan pada tayangan berikut ini. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya inilah jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia gak lagi dikenal paling gak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya gak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang.
Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Baik, itulah tayangan mengenai 4 pilar, yaitu ada beberapa jurus. Yang pertama, etika digital. Yang kedua, budaya digital. Yang ketiga, etika digital. Dan yang keempat, keamanan digital. Dan baik, sebelumnya itu kita akan di sini tidak sendiri ya. Saya di sini tidak sendiri. Ada Ibu Siti Kusherkatun atau Ibu Asi. Halo Ibu, selamat pagi. Nah, ini teman-teman, beliau merupakan juru bahasa isyarat kita yang akan menemani saya dan juga teman-teman sekalian dari awal hingga akhir acara webinar hari ini berlangsung. Namun, acara webinar Gerakan Nasional Literasi Digital ini tidak akan terselenggara dengan baik dan juga epik tanpa adanya kerjasama yang luar biasa dari Kominfo Republik Indonesia dan juga Cyber Kreasi. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu keynote speech dari Bapak Samuel Abrijani Pangarapan sebagai Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarapan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjubuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak-Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak-Ibu hadir yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hootsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei Nasional Literasi Digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital,
Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadetrasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarapan atas sambutannya. Nah, saya ingin juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk membagi keseruan dan ilmu yang didapatkan oleh teman-teman di acara webinar hari ini dengan mention dan follow Instagram, Facebook, ataupun juga YouTube @literasidigitalkominfo. Dan jika peserta ingin yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut: nama peserta NISN, nama sekolah, contoh Ahmad underscore 01291029 underscore SMPN 7 Jakarta. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya menggunakan fitur kolom chat sesuai format yang telah ditentukan ya teman-teman semua. Untuk formatnya, nama peserta, narasumber yang dituju, jenis dompet digital, nomor dompet digital, nomor WhatsApp, dan juga pertanyaan. Dan kemudian untuk 10 orang penanya akan mendapatkan voucher dompet digital. Ada 3 diantaranya dapat bertanya langsung kepada narasumber dan juga 7 orang lainnya akan kita umumkan di akhir sesi acara. Saya juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk tidak menggunakan fitur chat sebagai absensi dikarenakan link absensi akan dikirimkan oleh kru kami pada saat paparan materi. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting, karena jika ada peserta yang bertanya meninggalkan Zoom meeting, pertanyaan kami anggap hangus. Dan kemudian yang keenam, peserta dimohon untuk mengisi absensi di link yang akan dikirimkan di kolom chat, dan pastikan kerjakan post-test, dan jangan lupa untuk mendownload e-sertifikat, dan juga mohon jangan menghilangkan kode token saat registrasi awal. Untuk yang ketujuh, jika peserta ingin bertanya terkait penyelenggara kegiatan dan problem selama kegiatan dapat menghubungi call center kami ke 0813-8907-2264. Untuk yang kedelapan, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Yang kesembilan, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ke-10, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang kami berikan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membagi keseruan di webinar hari ini. Dan jangan lupa tag atau follow akun sosial media kami di Instagram dan Facebook @literasidigitalkominfo.
Dan jangan lupa berlangganan di channel YouTube kami di youtube.com Literasi Digital Sumatera. Selain itu, saya juga ingin memberitahu kepada seluruh peserta bahwa kolom chat hanya untuk menyiapkan pertanyaan kepada narasumber ya teman-teman ya. Karena nantinya akan ada hadiah e-wallet kepada 10 penanya terpilih. Tetapi pastikan untuk menyantumkan nomor telepon dan jenis e-wallet seperti GoPay atau OVO ya teman-teman ya. Dan mohon juga dipastikan mengerjakan post-test dan download sertifikat pesertanya. Baik, tadi keynote speech dari Bapak Samuel sudah, tata tertibnya juga sudah, dan sekarang waktunya yang paling ditunggu-tunggu adalah pemaparan materi dari para narasumber hebat kita. Untuk itu, saya mau menyapa narasumber pertama kita yang sudah ada, yaitu ada Bapak Ervan Hasmin, selaku Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar. Assalamualaikum Bapak Ervan, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Dini. Baik, bagaimana nih kabarnya Bapak Ervan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Bagaimana teman-teman peserta semua di Baik, Bapak Ervan. Sumatera Selatan? Bagaimana salam dari kabarnya pada pagi Setengah, hari Makassar. Ini? Baik. Alhamdulillah Bu, suara saya clear ya. Alhamdulillah clear, baik ya. Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik ya Bapak Ervan ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Ervan, dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ervan di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Ervan, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mbak Dini. Izin sharing materi terlebih dahulu, Pak Sugiarto. Mas Fadil, izin, karena saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi saya pertama kali, jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman di Sumatera Selatan, salam dari Indonesia Tengah, Kota Makassar. Hari ini saya akan sharing, dipercayakan oleh panitia untuk sharing pengalaman tentang bagaimana belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital. Ya, nama saya Ervan Hasmin. Keseharian saya cukup tiap hari bergelut di ruang digital, baik sebagai penanggung jawab dunia digital sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, sebagai Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar. Kemudian saya juga aktif menggunakan teknologi digital sebagai bentuk pengajaran. Di walaupun saya berdomisili di Makassar, saya adalah tutor pendidikan jarak jauh S2 Mikom Yogyakarta. Lalu sebagai pemuda, karena masih muda ya, saya adalah pengurus KMP DPD Sulawesi Selatan, dan semenjak tahun 2001 dipercaya menjadi trainer literasi digital Kominfo. Teman-teman bisa, saya cukup aktif di sosial media, teman-teman bisa sharing, bisa melihat, bisa memfollow bila ingin di Ervan. Di ID Ervan Hasmin, seperti itu. Oke, kita akan bicara tentang budaya digital. Salah satu pilar dalam literasi digital adalah budaya digital. Tantangan budaya digital hari ini ada beberapa poin yang bisa saya sharing, tapi saya ingin highlight di 3 poin utama, yaitu bagaimana minimnya pemahaman tentang hak-hak digital. Kita, apalagi adik-adik sebagai generasi Z, generasi natif teknologi, itu natif teknologi itu punya lahir dengan teknologi, sudah bisa menggunakan teknologi secara otodidak. Nah, itu kita punya tantangan, yaitu minimnya pemahaman hak-hak digital. Seolah-olah apa yang di digital itu bisa kita gunakan, kita bisa use, bisa kita pakai, padahal di situ ada hak orang lain. Kemudian yang saya halik juga tantangan budaya digital adalah kebebasan berekspresi yang kebablasan. Karena kebebasan berekspresi yang kebablasan itu kemudian melanggar hak-hak digital orang lain. Misalnya ujung-ujungnya kita melanggar hak cipta, kita menggunakan karya orang lain tanpa izin, misalnya apa, itu pasti melanggar hak digital orang lain. Jadi hanya karena kita menganggap sudah diposting, kita bisa menggunakan tanpa izin, oh tidak seperti itu. Ada
budaya digital yang harus kita pahami sama-sama agar kita bisa menghargai hak-hak digital orang lain, kemudian kita bisa berekspresi secara merdeka, dan tetap menghargai hak-hak orang lain. Seperti itu. Banyak tantangan-tantangan budaya digital, terutama kita generasi Z, ya. Dari generasi Z ini punya lahir sebagai generasi natif teknologi, natif internet, lahir umur 6 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun itu udah bisa main tablet, main handphone, main game, seperti itu, bersosial media, bersosial di dalam dunia game. Nah, seperti itu. Itu ada tantangan-tantangannya. Budaya bermedia digital, kompetensi, ada beberapa hal yang bisa kita highlight dalam kompetensi bermedia digital. Karena kita akan bicara, apa sih yang, apakah asas negara kita itu bisa dijadikan landasan dalam bermedia digital? Tentu bisa. Nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila, itu kemudian kita bisa internalisasi ke dalam diri kita untuk kita jadikan dasar kita berperilaku di sosial media. Seperti itu, ada 4 kompetensi dalam budaya digital, budaya bermedia digital yang saya halai kita adalah pengetahuan hak-hak digital. Karena kita, saya akan menyinggung sedikit, sedikit banyak saya akan sharing tentang hak-hak digital, ya. Seperti itu. Ini ruang lingkup budaya digital, ada budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, yang ujungnya mencintai produk dalam negeri dan menghargai hak-hak digital. Mengidentifikasi apa hak kita di ranah digital dan menghargai hak-hak digital orang lain. Apa sih itu budaya digital? Sebagai budaya Pancasila, ya, kita menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Jadi mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dan tetap satu, sebagai panduan karakter kita beraktivitas di ruang digital. Sehingga tidak ada lagi persepsi mengatakan bahwa Indonesia ini warganya ramah. Kalau ketika ada warga luar negeri datang ke Indonesia, ramah. Tapi begitu kita di ruang digital, di feed kita, orang mudah sekali berkomentar. Sehingga ada perbedaan yang mencolok antara wajah digital kita dengan wajah kita sebenarnya di dunia fisik, ya. Itu seperti itu. Jadi dengan nilai Pancasila, kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk berinteraksi di ruang digital. Kita masuk, ya. Bagaimana sih menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam ruang digital? Saya akan kasih contoh dari sila pertama sampai sila kelima, contoh konkretnya, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa internalisasi dengan bentuk dan kita bisa implementasikan di ruang digital dalam bentuk kita menghormati perbedaan dan kepercayaan di ruang digital. Apabila ada seseorang yang memposting sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dia, silakan, kita tidak perlu kita tidak perlu mengomentari, kita perlu bertoleransi, kita hormati itu sebagai perbedaan. Seperti itu. Sila kedua, kita bisa internalisasi sila kedua kita dan mengimplementasikannya dalam ruang digital. Dalam contoh konkret, ya, kita bisa memperlakukan orang yang adil dan manusiawi. Adil dan manusiawi, ya, dalam artian kita tidak menjudge seseorang, kita tidak membuli fisiknya, kita tidak membuli perbedaannya, mungkin dari sisi karena perbedaan ada minoritas dan mayoritas, itu kemudian kita seolah-olah punya hak sebagai mayoritas untuk menjustifikasi, itu tidak boleh. Kita harus berbuat adil dan manusiawi. Kemudian, ya, persatuan Indonesia tentu saja itu kita bisa implementasikan dalam ruang digital dalam bentuk bagaimana kita mengutamakan kerukunan dan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, yang paling mudahnya adalah, ya, kita tidak menjadikan orang sebagai pemicu pertengkaran dan perpecahan di sosial media. Seperti itu. Sila keempat, nah, ini kita mengutamakan nilai demokratis, ya, memberi kesempatan setiap orang mengutarakan pendapatnya. Jangan justifikasi karena komentar dia di feed seseorang, di forum, kemudian kita merasa bisa menjustifikasi, merundung dan lain-lain. Tapi berikan setiap orang berpendapat. Ya, apabila ternyata pendapatnya menyinggung orang lain, kita bisa beritahu dia dengan cara yang baik. Seperti itu. Sila kelima, ya, ini utama gotong royong, ya.
bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi semua. Membantu gotong royong itu bisa kita lakukan. Tadi dalam sambutannya Presiden sempat ngomong bagaimana kita bisa terlibat di dalam budaya gotong royong, misalnya dalam bentuk penggalangan dana sosial untuk membantu ya. Banyak sekarang platform-platform pengumpul dana yang terverifikasi, bukan di sosial media, kayak kitabisa.com, itu menjadi ranah kita bergotong royong sosial. Misalnya ada tetangga kita yang butuh bantuan, kita sebagai penggiat digital, oh bagaimana kalau saya posting di atas izin beliau, kita coba membuat ya, membuat feed di kitabisa.com misalnya, itu untuk kemudian menyebarluaskan informasi agar orang bergotong royong membantu kesusahan. Itu yang internalisasi sila kelima yang kita bisa tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masuk ke submateri kita, masalahnya hak digital. Apa sih itu hak digital? Jadi hak manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media informasi dengan asas tidak melanggar hak-hak digital orang lain. Kenapa? Karena ada hak, ada tanggung jawab. Jadi menjaga hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan kesehatan dan moral publik. Itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi bukan hanya hak kita saja yang kita utamakan, tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap, oh ini postingan saya bisa memicu apa amarah satu RT. Ya misalnya ya kan, ini amarah satu sekolah. Bagaimana kalau kita bisa, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi dengan menganalisisnya, lalu kemudian, oh ya, ini kalau saya posting nanti bisa menimbulkan kegaduhan, maka tidak. Seperti itu bentuk tanggung jawab. Apakah negara hadir untuk melindungi hak digital warganya? Ya, dengan kita sudah punya undang-undang apa ya? Kita pertama kita undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu sudah ada, dan terakhir akhir tahun lalu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Itu sudah negara hadir dengan instrumen-instrumen hukumnya, seperti tadi saya bilang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kalau kita melanggar ini, maka negara hadir untuk membela warga yang kita zulimi misalnya, maka kita akan dituntut, ya kan, baik itu asasnya pengaduan atau bukan, seperti itu. Kalau pengaduan berarti ada masyarakat yang merasa rusak nama baiknya, kemudian dia melapor, ya negara akan hadir di situ. Yang ketiga, melalui Kementerian Kominfo nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Jadi ada hak-hak kita yang dilindungi, kalau ada warga lain yang melanggar itu, menzulimi kita, kita bisa mengadu dan negara akan hadir melalui institusi kepolisian dan kejaksaan. Seperti itu. Kita bisa juga mengetahui kondisi hak digital di Indonesia saat ini. Misalnya akses internet ya. Tahun 2022 ada kejadian 18 kejadian gangguan internet dengan berbagai alasan. Ini yang terlapor ya, mulai dari alasan teknis, ya cuaca atau tanpa alasan jelas hingga alasan politik. Terutama di kawasan timur Indonesia ya, kemarin memang ada beberapa isu yang mengatakan akhir bulan lalu itu di Papua seperti itu, internet mati gara-gara alasan politik. Tapi itu hanya isu, tidak ada konfirmasi dan tidak perlu kita sebarluaskan. Kebebasan berekspresi, ternyata ada 9 kasus dari 10 orang terlapor selama kuartal pertama 2022. Ini yang terlapor, ya yang tidak terlapor mungkin yang memilih memendam, ya itu mungkin cukup akan lebih banyak. Masalah keamanan digital, ya setidaknya terdapat 18 insiden dan yang paling banyak terjadi pada kebocoran data. Kita tahu isu-isu data pribadi kita yang dimanfaatkan oleh institusi yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk pemanfaatan data, tapi tidak baik dari sisi keamanan menyimpan datanya, dan orang secara teknis, orang yang bertanggung jawab juga tidak punya kapabilitas untuk itu sehingga data itu bocor. Kemarin kan banyak institusi-institusi pengguna data, pemanfaat data itu akhirnya kebocoran data ya. Kita bisa lihat yang seolah-olah data kita ini dijual di apa, seperti itu. Dan yang terakhir, kondisi hak yang bisa saya contohkan adalah kebebasan berbasis gender. Jadi terdapat 252 insiden yang terlapor, dan 8 bulan di Februari
dan 100 di awal Maret itu kekerasan berbasis gender online. Ya mungkin karena kita merasa tidak bersentuhan fisik, kita bebas membody shaming seseorang, mencela seseorang karena karena dia terlahir sebagai gender tertentu, misalnya seperti itu tidak boleh. Dan inilah fungsinya literasi digital. Kita terutama sub materi hak digital, ya, di mana kita akhirnya tahu hak digital dan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan karena itu melanggar hak digital orang lain. Beragam hak digital, ya. Ayo kita identifikasi hak kita. Ada tiga menurut Fastnet 2019. Pertama, hak untuk mengakses. Negara wajib menyediakan akses internet. Baik akses internet seperti infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet. Itu semua penapisan dan blokir. Negara sudah melakukan itu. Mungkin belum maksimal, tapi ini akan dilakukan tahun pertama. Menyediakan infrastruktur yang merata seluruh Indonesia, 4G bisa diakses di mana saja, melakukan pemblokiran konten-konten pornografi, hoax, dan perundungan misalnya. Seperti itu. Hak untuk berekspresi. Negara menjamin atas keberagaman konten yang menyatakan pendapat dan penggunaan internet menggerakkan masyarakat sipil. Itu boleh selama tidak melanggar, sekali lagi, rule-nya, ukurannya adalah selama kita tidak melanggar hak orang lain. Misalnya kita ingin menyatakan pendapat, misalnya tanda tangan misalnya change.org itu kan banyak, ya, biasa kita ikut, kita lihat bagaimana orang berekspresi menyatakan pendapat dan mencari dukungan. Ya kan, penggerakan massa secara digital itu dijamin oleh negara. Ya, itu banyak platform-platform di Indonesia, kalau dunia ada change.org, kita bisa menggalang dukungan di situ. Kemudian hak untuk merasa aman, ya, bebas dari penyadapan massal, pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi kita, hingga aman dari penyerangan secara daring. Kalau ada yang melanggar itu, kita bisa lapor. Kepolisian juga terus memperbaiki, mendalami ilmu digital forensik sehingga bisa melindungi masyarakatnya, seperti itu. Itu ya, ada tiga jenis ragam hak digital. Ayo, kita sama-sama jangan melanggar hak digital orang lain dengan cara jangan menyebarkan nama baik orang lain, ya kan? Jangan menyebarkan berita bohong ketika Anda berita di grup WA keluarga misalnya, tapi tidak Anda tidak yakin punya karakteristik ini hoax, pakai caption yang provokatif, oh cukup sampai di kita. Jangan membuat ujaran kebencian terhadap seseorang atau golongan tertentu, itu tidak boleh karena itu bisa kena pidana kita di ranah digital. Kan kita tahu di berita-berita banyak sekarang orang yang dilaporkan karena mencemarkan nama baik orang lain atau membuat ujaran kebencian. Jangan mengancam atau memeras karena digital itu punya jejak yang sangat sulit dihapus. Jangan sampai jarimu adalah harimau, bukan mulutmu harimau. Sekarang di ranah digital adalah jarimu adalah harimau. Jadi itu ya. Apalagi jangan menyebarkan video yang mengunsur unsur pornografi, itu tidak boleh, ya. Seperti apalagi kita adat ketimuran, kita punya sopan santun, itulah yang menjadi landasan kita dalam berinteraksi, sehingga kita tidak boleh menyebarluaskan konten, apalagi memproduksi dan menyebarluaskan. Menyebarluaskan saja tidak boleh, apalagi memproduksi dan menyebarluaskan. Terus kalau adik-adik punya kemampuan untuk melakukan peretasan, tolong jangan dilakukan, ya. Misalnya kecuali untuk mengingatkan orang tersebut, itu boleh, itu namanya cracker, ya. Untuk menguji keamanan sistem, kemudian memberitahu orang tersebut. Seperti itu. Oke, kesimpulannya kira-kira yang bisa saya sharing hari ini adalah mari kita mengisi dan menjadikan ruang digital sebagai ruang yang berbudaya dengan basic dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tempat kita belajar, berinteraksi, tempat anak-anak tumbuh, berkembang, sekaligus tempat kita mana sebagai bangsa dengan hadir dalam martabat. Jadikan Pancasila sebagai budaya digital kita yang kita internalisasi dalam kebebasan, ya, dalam kehidupan bermedia digital, di sosial media, dimanapun, di ranah digital. Oke, adik-adik, modul budaya bermedia digital itu bisa diunduh di literasidigital.id atau follow IG-nya Cyberkreasi. Saya tunggu jawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di sesi Q&A. Saya kembalikan ke Mbak Dini.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ervan Hasmin atas pemaparannya yang sangat luar biasa, Pak. Menarik dan menambah wawasan kita. Sedikit mengutip dari pemaparan Bapak tadi bahwa pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital ya Pak ya. Dan yep, kita juga memiliki ragam hak di ruang digital, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman ya Pak ya. Jadi ya, semuanya benar, boleh menggunakan ruang digital, tetapi asalkan menggunakan dengan hal-hal yang positif ya teman-teman. Sekali lagi benar, terima kasih. Sekali lagi terima ya, kasih kepada Bapak Ervan Hasmin, dan nanti kita akan kembali berbincang ya Pak ya di sesi tanya jawab nanti. Siap, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya adik-adik peserta. Baik, kepada seluruh peserta webinar, link absen sudah dikirimkan panitia di kolom chat ya. Jadi para peserta yang masih bertanya mengenai link absen bisa langsung dapat mengisi link absen yang sudah panitia sediakan di kolom chat, dan nantinya akan mendapatkan sertifikat tentunya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang kedua, yaitu sudah ada Bapak Sugiyarto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payaraman Ogan Ilir. Assalamualaikum Bapak Sugiyarto, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Sugiyarto, bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, puji syukur, kuat, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, semoga Bapak tetap sehat dan tetap semangat ya Pak ya, sampai di akhir acara webinar nanti ya Pak ya. Dan tanpa berlama-lama lagi Pak, kepada Bapak Sugiyarto dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Pak ya. Untuk kepada Bapak Sugiyarto, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dili, kami ucapkan dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku narasumber pada pagi hari ini, dan ucapan kedua, terima kasih kedua kepada panitia yang sudah mempercayakan dalam kesempatan ini untuk sebagai pemateri. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Samuel, selaku Dirjen Kemeninfo, Ibu Suryati Ali yang sudah memfasilitasi kami, terkhusus Ibu Dini yang dalam hal ini sebagai moderator yang memfasilitasi kita semua. Salam kenal dan salam hormat kepada Pak Ervan Hasim yang luar biasa dari Makassar. Salam dari Kota Ampek-Ampek Pak Hasim. Dan salam hormat kami kepada Bapak Ibu panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengandung usaha hormat dalam kesempatan hari ini atas nama pribadi dan lembaga kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kepada anak-anak kita, peserta didik kita yang dari mana asalnya yang sudah masuk dalam Zoom meeting, saya ucapkan terima kasih dan salam untuk sehat selalu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Halo, Mbak Dini. Halo, iya Pak. Siap, Mbak Dini? Iya, siap Pak. Dipersilakan untuk menampilkan layar presentasinya, Pak. Ya Mbak Dini, terima kasih waktu dan kesempatannya. Dalam kesempatan ini tadi Pak Ervan selaku narasumber yang sudah luar biasa, rasanya kami kecil di hadapan para audien terkait dengan ini. Tapi kami mencoba untuk belajar bersama. Yang kedua kalinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ervan tentang hak-hak di dalam digital, terutama sekali adalah yang menyangkut empat pilar bangsa, di mana tadi sudah diuraikan dengan panjang lebar dan apik. Mudah-mudahan ini menjadi wadah atau wahana bagi semua, terutama adalah anak-anak didik bagaimana berperilaku dalam dunia digital. Pada kesempatan hari ini juga kami diberikan kesempatan, diberikan ruang dan waktu
untuk memberikan materi yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab di ruang digital. Terkhusus materi-materi ini yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab di ruang digital, ada beberapa poin yang perlu saya soroti, ini perlu disampaikan. Yang pertama adalah etika digital. Etika digital berarti di situ adalah menyentuh individu, menyentuh kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat, di mana individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat harus mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi dalam menyadari, membawa diri, menyesuaikan diri, mengadaptasi diri dalam menerapkan atau mengimplementasikan etika-etika digital di dunia maya, dalam bahasa lain berselancar di dunia maya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu semua, para adik-adik semuanya yang harus kita pahami, pertama adalah beretika, berakhlak, bersikap bagaimana kita memasuki dunia digital, memasuki dunia selancar digital. Itu yang harus kita pahami dulu, karena di luar kita, selain kita sisi individu, tentunya di luar itu ada kelompok-kelompok sosial yang harus kita perhatikan betul hak dan kewajibannya. Sehingga hak dan kewajiban ini kalau bisa, di luar kita ada kelompok sosial yang tidak tersinggung, kemudian tidak merasa dianiaya, tidak merasa dibully dan lain sebagainya. Bisa kami berikan satu contoh yang berkaitan dari etika digital. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ervan. Salah satunya adalah tidak menyebarkan berita bohong atau hoax yang selama ini marak di dunia digital, marak di dunia maya. Nah, berita bohong ini akan menjadi ujung permusuhan, bahkan perpecahan terhadap siapa? Terhadap anak bangsa, terutama adalah anak-anak pelajar yang masih labil dalam pemikiran dan pemahaman kehidupan ini. Kemudian ada lagi contoh selain hoax, juga ada ujaran-ujaran kebencian. Komen-komen yang membuat orang itu akan tersinggung, sehingga orang itu akan beradu secara argumen di dunia digital, bahkan mungkin bisa secara fisik. Maka dalam kesempatan ini kami tekankan pada adik-adik terkhusus, marilah berdigital, marilah berliterasi dalam digital itu dengan penuh kesopanan, penuh etika, menjaga marwah, menjaga norma, baik norma hukum, norma agama, maupun norma kesusilaan yang lain. Agar apa? Agar tercipta di dalam hubungan interaksi sosial di dalam masyarakat tetap kondusif, kemudian membentuk hubungan sosial yang humanis, sekaligus akan terjadi keteraturan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang contoh yang ketiga, misalkan ada bullying atau perundungan. Ini di sekolah, ini sering terjadi yang namanya perundungan atau bullying yang sifatnya sudah mengarah ke kekerasan fisik. Nah, harapan kita semuanya sebagai pengajar, sebagai pendidik, kami pesankan kepada anak didik kita semuanya, jangan sampai terjadi apa yang namanya bullying, apa namanya perundungan, apa yang namanya lain atau bentuk yang lain. Yang jelas ini akan merugikan kita semuanya, terutama kita sebagai pelajar yang nanti akan meneruskan, mewarisi jalannya pemerintahan, akan mewarisi nilai-nilai yang akan hilang jika kita tidak akan mau merugi.
Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, dari beberapa contoh etika digital tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya marilah berdigitalisasi dengan mengedepankan etika tanpa mengharus menyebarkan berita bohong, membullying, atau sejenisnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, selain etika digital, pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan kenapa perlu etis, kenapa perlu beretika dalam dunia maya, mengapa harus ada etis dalam kegiatan kita sehari-hari ini. Mengapa perlu? Sangat perlu. Karena ujung lidah inilah, karena ujung jari inilah yang akan menyebabkan, yang akan mengubah sesuatu hal yang baik, bahkan menjadi lebih baik. Sebaliknya, sesuatu yang baik mungkin di ujung lidah dan ujung jari kita inilah akan menyebabkan kurang baik, bahkan perpecahan di antara kita. Maka kalau kita linjau secara etimologi, bahwa etis itu adalah beretika, berperilaku, bersikap, atau bertindak tanduk. Nah, berlaku, bersikap, bertindak tanduk yang seperti apa? Karena kita orang bangsa timur yang mengedepankan Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa, maka setiap perbuatan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap perilaku kita tentunya harus mendekatkan sikap, moral, bahkan prinsip-prinsip moralitas yang harus kita kedepankan, harus kita munculkan, harus kita perkuat. Karena dengan moralitas yang kuat, dengan prinsip-prinsip moralitas yang kuat, mudah-mudahan apa yang terlintas di benak kita, hal-hal yang negatif, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menuju apa yang namanya perilaku yang sopan, yang santun, yang beradab, dan berketimuran. Tentunya ini tidak mudah, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, karena ini perlu ada kemauan. Kemauan dari hati kita masing-masing untuk bersikap, berperilaku yang baik. Selain ada kemauan, tentunya ada yang namanya greget, bagaimana kita bisa menciptakan secara individu, menciptakan secara berkelompok, bahkan kalau bisa greget kemauan untuk bermoralitas, beradaptasi, bersopan santun yang baik, ini tentu kita budayakan. Mari budayakan hidup dengan bermoral, mengedepankan kualitas moral. Mudah-mudahan dengan mengedepankan moralitas-moralitas moral, berbagai bentuk aktivitas baik di dunia pendidikan, di dunia sosial, di kemasyarakatan, dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Tetap aktivitas tetap lancar dan aman damai. Mengapa etika ini mempengaruhi perilaku? Ya, karena etika perilaku dan tindakan dalam membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat, keputusan itu akan baik, keputusan itu akan bermartabat, keputusan itu akan menjadi bermakna bagi orang banyak, tentunya landasan kita adalah dari mental moralitas kita. Kalau mental kita, moralitas kita baik, moralitas kita adalah mempunyai nilai-nilai positif yang baik, kita jadi apapun dan dimanapun, ketika mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan yang penting, apalagi kebijakan yang menyangkut orang banyak, tentunya ini harus menjadi dasar, harus menjadi pijakan kita, supaya Pak, supaya keputusan yang kita putuskan itu menjadi bermartabat dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan keputusan yang baik, dengan dilandasi oleh moral-moral yang baik, mudah-mudahan budaya kita ini baik dan masyarakat ini tetap menjadi masyarakat yang baik, sopan, santun, dan tutur kata dimanapun berada. Selain itu tentunya etik ini juga berperan
mengatur hidup dan bertindak laku secara tanggung jawab. Kalau kita bicara etis atau tidak etis, ini tidak lepas dari norma-norma yang kaitannya norma dalam masyarakat. Misalkan norma kesopanan, norma susila, norma agama, bahkan norma hukum. Maka orang yang bermoralitas tinggi, yang pemikiran tinggi, yang pemikiran positif, insya Allah, dengan didasari ini tentunya akan banyak berperan dalam penghidupan bermasyarakat, dan individu sendiri bisa mengatur hidup yang lebih baik, tertata secara apik, secara berbudaya, dan tentunya harapan kita adalah sangat bertanggung jawab. Bagi siapa? Ya, bagi pribadi kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan bisa mewarnai masyarakat yang lebih luas lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, para pelajar dimanapun berada yang berbahagia, sehat selalu, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pemicu, menjadi pembanding untuk bertindak berperilaku dalam masyarakat secara berkelompok maupun secara berindividu dan dalam berinteraksi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam bermedia kita pun harus beretika. Tadi sudah disampaikan Pak Erpan kaitannya hak. Hak dan kewajiban yang jelas di sana tadi ditekankan hak-hak yang dikaitkan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Ini adalah bermedia harus beretika, mengedepankan moralitas. Supaya apa? Supaya mempunyai etika yang bagaimana? Yang bijak, yang baik dalam bersosial media. Kalau kita tidak bermoral, tidak beretika, tentunya ini akan berbahaya ketika kita masuk ke dunia digital, masuk ke literasi digital, maka di situ nanti akan bagaimana kualitas kita dalam berdigital, bagaimana kita di dalam bermedia sosial. Nah, ini maka kami pesankan pada adik-adik kami semua, para pelajar semuanya, marilah kita belajar untuk bermedia sosial, menggunakan media-media yang baik, jangan pernah menggunakan, jangan pernah mengunggah konten-konten yang berbau hoax, yang berbau bohong, sehingga akan memicu permasalahan di antara kita semuanya. Tidak menerima informasi yang kebenaran belum pasti. Kita kalau orang yang bermoral, tentunya kalau kita menyadap informasi baik langsung maupun tidak langsung, tidak begitu langsung disimpulkan. Mengapa? Karena harus ada pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan etika, pertimbangan-pertimbangan norma. Sehingga dalam hati kita berpikir tentunya ini kalau saya naikkan bagaimana nanti akan dampaknya. Kalau ini saya naikkan tentunya ini apa dampaknya. Itu misalkan ada informasi yang seperti yang disampaikan dari kawan mungkin, dari masyarakat atau mungkin mendapatkan di mana. Maka tentunya atas kita ini adalah sebagai kunci untuk bermedia sosial yang baik, sehingga adab kita sebagai orang timur tentunya tetap menjadi menjunjung adab-adab dan nilai-nilai. Nilai-nilai adab orang timur tentunya ini landasannya adalah empat pilar bangsa pun masuk di dalamnya. Dengan adanya nilai-nilai dan empat pilar bangsa yang kita adopsi dan kita jaga sampai hari ini, mudah-mudahan tetap Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap maju. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bermedia sosialah yang baik dan bermedia sosialah sebagai kontribusi kita untuk bangsa ini. Selain itu Bapak Ibu, ada kenapa? Ada ruang lingkup tentunya. Ada ruang lingkup. Yang ketiga adalah berkaitan ruang lingkup etika digital. Ada empat ruang lingkup digital. Pertama harus didasarkan pada kesadaran. Kesadaran itu adalah menyentuh kalbu. Kesadaran itu adalah menyentuh hati. Kesadaran itu adalah tidak ada paksaan dari manapun. Kenapa?
Karena di dalam media sosial itu kita tidak sendirian loh. Apalagi kita sudah ada grup. Maka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka memperhatikan satu, kondisi orang, pemikiran orang, kemudian komen orang, dan yang jelas menjaga hati dan pikiran orang. Misalkan seperti apa? Ada cara kita bertata bahasa, cara kita ngomong, cara kita menyampaikan argumen, cara kita menyampaikan sesuatu di sosial media. Tentunya kuncinya adalah kita jangan pernah menyakiti orang lain, kita jangan pernah merugikan orang lain, walaupun baik merugikan materi maupun non-materi. Ingat, di dalam media, terutama dalam grup, ini adalah orang lain ada dan hadir secara sosial berada di dalamnya. Maka kita harus hati-hati supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Yang kedua, berkaitan dengan ruang lingkup etika digital, itu harus ada mood tanggung jawab. Jangan tanggungnya saja, jangan jawabnya saja, harus satu kalimat tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab kita sebagai individu sosial maupun individu person atau pribadi. Dalam apa? Dalam berkomentar, dalam menjawab, dalam memberikan komen, dan lain sebagainya, harus kita bertanggung jawab secara gentleman dalam bermedia. Sehingga berusaha untuk selalu dan selalu berusaha untuk menciptakan konten-konten positif. Lebih baik tidak mengunggah konten-konten yang tidak baik, tidak senonoh, lebih baik. Kalau bisa adalah konten-konten yang selalu ditunggu orang tua, selalu ditunggu oleh anak-anak, adalah konten-konten yang berbau positif, yang memberikan pembelajaran dan pemahaman kita sama-sama, sehingga kedewasaan kita dalam bersosial media lebih akan berkualitas. Yang ketiga kalinya adalah, atau yang ketiga kaitannya dengan ruang lingkup etika digital adalah kesadaran. Kesadaran, kemudian ada yang kedua adalah yang berkaitan dengan tadi tanggung jawab, yang ketiga adalah integritas, integras atau kejujuran. Kejujuran ini adalah, bagi saya adalah emas. Emas pun kalau disimpan dimanapun tetap emas. Tapi orang jujur ini lebih bermartabat, lebih baik, karena semua akan rusak diawali dari ketidakjujuran. Ketidakjujuran apa? Dalam bentuk berkehidupan. Tidak kejujuran apa? Mungkin dengan atasan. Ketidakjujuran dengan siapa? Mungkin di dalam sosial media, membuat berita-berita yang tidak baik, tidak jujur. Ketidakjujuran dengan siapa? Orang tua. Ini juga tidak baik. Maka integritas atau nilai-nilai kejujuran, ini tentunya sudah diajarkan di norma agama, jelas bahwa kejujuran ini adalah kunci dari segala aktivitas yang akan membuahkan hasil yang baik. Maka anak-anak kita semuanya, para pelajar, marilah kita berperilaku jujur, karena jujur sangat penting di etika digital. Sehingga tidak membohongi orang di digital dengan alasan enggak ketemu secara fisik. Bukan. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Apalagi sampai menyebarkan berita bohong atau hoax. Berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kami pesankan pada para siswa semuanya, jangan mudah terprovokasi ketika ada berita, ketika ada namanya semacam berita yang belum jelas, maka harus kita cari sumbernya. Jangan langsung ikut-ikutan mengunggah. Jangan selalu ikut-ikutan cepat-cepatan menyebarkan juga. Awas, berita hoax adalah berita bohong yang tidak perlu kita tiru, dan tentunya marilah kita berintegritas, membangun kejujuran dari diri kita sendiri,
Mudah-mudahan dimulai dari kejujuran kita sendiri bisa berimbas kepada orang lain, sehingga apa yang kita perbuat bisa dipertanggungjawabkan di mata Tuhan, dipertanggungjawabkan di mata atasan dan masyarakat sekalipun. Yang keempat adalah kebijakan atau kebajikan, kebaikan. Individu yang melakukan perilaku etis setiap hari artinya sudah menerapkan perilaku kebajikan hidupnya. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Kalau orang baik, ya mudah-mudahan akan diketemukan orang baik. Orang baik mudah-mudahan akarnya adalah dari hati dan pikiran yang baik. Maka dengan ini mudah-mudahan Tuhan akan tetap menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, sehingga setiap saat, setiap waktu, di mana tempat, dan kapanpun kita tetap berperilaku yang baik, berperilaku yang bijak dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian saya berikan contoh lagi, ada selain ruang lingkup tentunya ada sedikit yang berkaitan dengan hal-hal atau tindakan negatif. Tindakan negatif tadi sudah disinggung oleh Pak Irfan, di sana ada berita kebohongan, ada yang namanya ujaran kebencian, kemudian ada mencemarkan nama baik. Ini kami ambil salah satu, izin Pak Irfan. Kami akan menyoroti tentang hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech. Bentuknya apa? Bentuknya bisa penghinaan, pencemaran nama baik, ada penistaan, mungkin yang ini mungkin penistaan agama, kemungkinan yang lebih pas. Perbuatan yang tidak menyenangkan, ini kena pasal loh. Tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya, karena kita dilandasi sudah benci. Ya, kalau benci tapi rindu masih enak, Pak Irfan, Bu Dini, Mbak Dini. Tapi ini kebencian yang sudahnya mengarah ke tindakan-tindakan yang akan memicu perpecahan. Kebencian ini secara kolektif bisa terjadi. Kebencian secara diskriminasi juga bisa terjadi. Pengucilan maupun kekerasan hingga pembantaian etnis. Ingat, kalau hal yang ini kaitannya dengan pembantaian etnis, banyak contoh. Kekerasan hingga pembantaian etnis, ini juga ada banyak contoh. Diskriminasi ras, pengucilan, kemudian kebencian secara kolektif yang dipicu dari salah satu orang yang menyebarkan hal-hal yang tidak baik dan mempengaruhi orang lain. Kalau terprovokasi, maka kebencian ini ujaran. Menyampaikan, bertindak, dan berperilaku yang sudah mengarah ke individu maupun kelompok, maka ada tindakannya. Karena kita ingat bahwa negara kita adalah negara hukum. Semua bisa diproses secara hukum, tindakan-tindakan yang berbau pidana maupun perdata. Nah, dalam hal ini adalah berbau pidana. Maka dalam ujaran kebencian ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan tindakan kolektif negatif. Ujaran kebencian ini tentunya, ujaran kebencian ini terkait dengan konten negatif. Berarti bagaimana tindakan ini jelas diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jelas di situ sudah bahwa undang-undang ini berkaitan dengan ITE yang berpotensi hukuman berupa hukuman denda dan pidana, hukuman penjara. Contoh yang di sini bisa kami contohkan yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tentunya ada beberapa contoh yang bisa kami sampaikan, misalkan penyebaran video A
susila. Ini karena asusila ini berarti melanggar norma susila. Bentuknya seperti apa? Dendanya seperti apa? Tentunya di situ ada 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Ada penyebaran berita bohong, dendanya berapa? Di situ ada. Kemudian melakukan teror secara online, berarti melalui media. Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang terakhir adalah pengancaman. Semua tindakan-tindakan ini adalah contoh-contoh tindakan yang melanggar Undang-Undang ITE tahun 2008 yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang semuanya bisa dipenjarakan dan didenda dengan nominal yang sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Penyebaran Video Asusila, 6 tahun penjara dan denda 1 miliar dan lain sebagainya. Saya kira itu, Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini jauh dari sempurna, ini jauh dari mewakili hati nurani Bapak Ibu dan mahasiswa, karena banyak kekurangan, paling tidak kami mencoba untuk sharing, berdiskusi, dan kami tunggu kalau ada hal-hal yang mau disampaikan nanti di ruang tanya jawab, kami tunggu. Sekian, terima kasih, dan kami akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto atas pemaparan materinya. Saya izin mengutip nih ya Pak ya. Jadi dalam bermedia sosial pun kita harus memiliki etika, karena individu yang beretika ini akan bijaksana dalam bermedia sosial, tidak akan memberikan informasi hoax, tidak akan menerima informasi yang kebenarannya belum pasti ditentukan ya teman-teman, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar itu wajib digunakan di media sosial, serta tidak melakukan perundungan di media sosial. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sugiarto atas pemaparan materinya. Dan nanti kita akan kembali lagi berbincang Pak ya di sesi tanya jawab. Baik, untuk seluruh peserta, izin mengingatkan kembali bahwa link absen sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Jadi yang ingin bertanya mengenai link absen, langsung saja ke kolom chat karena panitia sudah sediakan di sana dan nanti ya akan mendapatkan sertifikat. Untuk selanjutnya nih, selain ada narasumber dua tadi yang keren-keren banget, hari ini juga sudah hadir di tengah kita, yaitu ada key opinion leader kita. Yang gak kalah kerennya tentunya teman-teman semua, yaitu ada Kak Fadil Ahyari. Apakah Kak Fadil sudah bergabung bersama kami pada hari ini? Halo Mbak Dini. Halo Kak Fadil, selamat pagi Kak Fadil. Baik hari ini Kak, selamat kabarnya? Pagi. Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik Pak. Kalau boleh tahu nih Kak Fadil, saat ini posisinya ada di mana nih Kak? Saya lagi di Jakarta saat ini. Baik, baik. Untuk saat ini Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak dulu kepada teman-teman peserta, dan mungkin Kakak juga bisa berbagi cerita nih tentang kegiatan sehari-hari Kak Fadil. Dipersilakan Kak Fadil. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Dini yang sudah mempersilakan saya. Dan salam hormat juga untuk Pak Ervan dan juga Pak Sugiarto yang tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa pastinya untuk literasi digital sejak ini untuk wilayah Sumatera Selatan. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya Muhammad Fadil Ahyari. Saat ini saya bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil. Saya sebagai kepala subbagian usaha dan kesejahteraan pada Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, saya juga aktif di beberapa kegiatan di luar pekerjaan utama saya yang berhubungan dengan banyak orang, terutama di bagian entertain, dan juga saya sebagai seorang public speaker dan personal branding enthusiast. Senang sekali untuk bisa bergabung pada kesempatan literasi digital untuk sesi Sumatera Selatan pada pagi hari ini, yang pastinya dengan tema mengenal tentang hak dan juga kewajiban di ruang digital, itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam artian bahwa ruang digital, tempat kita berkomunikasi saat ini, tempat kita berinteraksi, ketika hal itu dapat kita pahami dengan baik berkaitan dengan hak dan juga kewajiban, itu pasti akan kita lebih mudah, akan lebih aman dalam berinteraksi di dalamnya.
Dan kalau kita berbicara lagi tentang hak dan kewajiban, apa saja sih tadi sudah juga dijelaskan oleh Bapak Karasumo, Pak Ervan, Pak Sugiarto, ada di dalamnya itu etika, ada di dalamnya itu budaya, ada di dalamnya itu keamanan. Dan itu merupakan bagian dari hak dan kewajiban. Kalau kita berbicara tentang hak di ruang digital, yaitu hak kita untuk mengakses, hak kita untuk bisa berekspresi. Tidak ada pembatasan untuk kita dapat mengakses, tidak ada pembatasan untuk kita berekspresi. Tapi yang perlu diingat ketika kita melakukan hal tersebut, ada dua hal, yaitu hal yang baik dan benar. Karena hal yang baik pun belum tentu benar. Jadi pastikan apa yang kita akses, apa yang kita komunikasikan, itu adalah hal yang baik dan benar. Baik dalam artian apa? Bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, apa yang kita bagikan, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya sederhana postingan yang kita posting pada media sosial, atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain, itu harus benar-benar mampu untuk meng-engage dalam artian bahwa mampu memberikan hal positif kepada audiens yang menjadi target kita. Yang benar itu seperti apa? Tidak ada satu larangan apapun yang kita lakukan. Seperti halnya baik itu dari segi peraturan perundang-undangan maupun moral yang ada di tengah masyarakat tentang kesusilaan, sopan santun, dan lain sebagainya. Hal baik dan benar inilah yang menjadi hak kita bagaimana cara kita untuk berinteraksi di ruang digital tersebut. Dan selanjutnya ada kemampuan kita untuk bisa berekspresi. Ekspresi kita itu merupakan bagian dari haknya kita. Tetapi kembali lagi bahwa hak kita jangan sampai melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu ketika kita berinteraksi di ruang sosial, ketika kita berinteraksi di ruang digital, dalam artian kita berinteraksi untuk keperluan sosial, maka jangan melanggar hak orang lain. Seperti apa mungkin bagi teman-teman sekalian? Kita melakukan hate speech, kita melakukan olok-olokan kepada orang lain, melakukan tindakan berkata kasar di ruang digital. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh, karena kita melanggar hak orang lain, biarpun kita memiliki hak untuk berekspresi di dalamnya. Nah, yang kewajiban kita itu seperti apa? Kewajiban kita adalah bagaimana cara kita menggunakan media sosial saat ini, menggunakan semua teknologi informasi itu untuk hal-hal positif. Termasuk di dalamnya adalah kita menjaga keamanan digital kita sendiri. Karena kalau kita lihat bahwa untuk penyebaran informasi saat ini sangat masif, Bapak-Ibu semuanya, serta rekan-rekan semuanya. Kalau kita terpapar oleh satu informasi yang mungkin dalam artian informasi tersebut belum tentu benar, kalau saya boleh memberikan tips, itu hal sederhana bisa kita lakukan adalah 3S. Yang pertama adalah spot. Bagaimana kita menemukan ketidakbenaran informasi yang tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai individu? Kita stop. Informasi tersebut harus berhenti di kita dulu. Jangan sampai kita juga ikut untuk menyebarluaskan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah swap, yaitu menggantikan informasi tertadi yang tidak benar dengan informasi yang lebih kredibel, lebih terpercaya. Apalagi kalau kita surfing, apalagi kalau kita menjelajah di ruang digital, itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ketidakbenaran informasi yang ada, 3S yang tadi. Yang pertama adalah spot, kita menemukan, stop, itu harus berhenti di kita, dan swap, kita menggantikan informasi tersebut dengan informasi yang lebih kredibel dan terpercaya. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang bagaimana sebenarnya pemanfaatan ruang digital ini bagi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Sebenarnya itu kembali kepada individu. Bahwa banyak sekali kesempatan yang ditawarkan di ruang digital, termasuk salah satunya itu adalah bagaimana proses belajar dan mengajar. Teman-teman di sini pasti saya yakin semuanya pengguna media sosial. Akses Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dan saya yakin teman-teman mampu menghabiskan banyak waktu dalam satu hari untuk mengakses hal ini. Tetapi kembali lagi, konten ataupun isi dari materi yang kita akses itu seperti apa? Adakah pembelajaran yang bisa kita ambil atau hanya sebuah kesenangan? Coba mungkin kita lihat lagi pada following atau orang-orang yang kita ikuti. Apakah hal-hal informatif, hal-hal pembelajaran, atau hanya sekedar hiburan? Salah nggak, Kak, kalau misalkan memang kita mengakses untuk hiburan? Tidak. Tetapi itu bisa dibarengi dengan pembelajaran yang bisa kita lakukan di media sosial sebenarnya. Ketika teman-teman mengakses TikTok, jadi bukan hanya sebatas untuk akses video hiburan, tetapi TikTok itu sekarang juga mengajarkan banyak sekali pembelajaran. Teman-teman passionnya di bidang apa? Saya sangat tertarik misalkan untuk linguistik, belajar banyak bahasa. Saya sangat tertarik tentang fotografi. Saya sangat tertarik bagaimana mempelajari penulisan sebuah karya tulis. Dan itu semuanya ada di dunia di ruang digital saat ini. Pembelajaran bisa dilakukan melalui YouTube, melalui skema foto, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu kembali kepada kita. Kita mau mengaksesnya atau tidak. Apakah mengaksesnya
ruang digital itu tanpa batasan? Tidak, Bapak Ibu semuanya serta teman-teman. Karena semua harus dibatasi. Dalam artian bahwa kapasitas kita untuk bisa berinteraksi di ruang sosial itu harus sama, bahkan harus bisa lebih banyak seperti halnya kita berinteraksi secara langsung. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu pada satu kondisi apakah media sosial yang kita gunakan itu akan sustainable, akan berkelanjutan ataupun tidak. Mungkin yang teman-teman sekarang dulunya itu tidak mengenal yang namanya Messenger, tidak mengenal yang namanya Friendster. Itu adalah salah satu jenis media sosial yang ada pada zaman dulu. Bayangkan ketika kita hanya berinteraksi secara media sosial tanpa berinteraksi secara langsung, ketika media sosial ini hilang, maka interaksi kita terhadap orang lain juga akan hilang. Jadi jangan sampai media sosial saat ini membatasi ruang kita untuk berinteraksi kepada orang lain secara langsung. Terkait dengan pengawasan, Bapak-Ibu semua, serta rekan-rekan semuanya, pengawasan harus dilakukan secara internal dan juga eksternal. Siapa yang akan mengawasi? Ada lingkup paling kecil, yaitu orang tua, lingkup keluarga di rumah. Pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan oleh orang tua kita kepada kita terhadap akses informasi, itu demi kebaikan kita. Yakinlah untuk itu. Karena apa? Karena tidak semua informasi yang dapat kita peroleh melalui ruang digital itu adalah informasi yang benar. Kembali lagi. Seperti itu. Dan kalau misalkan eksternal, siapa saja aktor yang dapat mengawasi? Kalau misalkan di lingkungan sekolah, itu ada guru, ada teman-teman sekalian, ada teman-teman bangku, ada teman-teman bermain, dan sebagainya. Pengawasan-pengawasan internal, pengawasan eksternal inilah yang pastinya juga harus menjadi salah satu faktor yang benar-benar harus diperhatikan ketika kita belajar ataupun mengakses ruang digital yang ada pada saat ini. Ruang digital, internet, kapasitas yang ada, semua peralatan, itu hanya akan bisa sukses, hanya akan bisa maksimal ketika kita mampu untuk melihat dan melibatkan semua faktor pendukung di dalamnya. Mulai dari kemampuan diri kita yang terus kita update, maupun dari pengawasan, maupun dari apa yang kita sharingkan di ruang digital. Seperti itu. Jadi mungkin kepada teman-teman semuanya, ruang digital, kemudahan akses informasi saat ini, silakan digunakan untuk hal-hal baik. Pembelajaran, sharing informasi, kreativitas, dan lain sebagainya, itu bisa kita tuangkan dan kita pelajari melalui ruang digital. Terutama media sosial teman-teman saat ini. Yakinlah bahwa scale up capacity yang ada pada diri teman-teman, membangun kapasitas diri yang ada pada teman-teman, itu hari ini sangat mudah didukung dengan adanya ruang digital. Kembali lagi, kita harus bijaksana, kita harus mampu menggunakan ruang digital dengan sangat wise, dengan sangat bijak, dan kita akan mendapatkan banyak informasi, dan kita juga akan mendapatkan banyak hal-hal baik di dalamnya. Satu hal yang terakhir, sebarkan apa yang memang menjadi kebaikan yang bukan hanya pada diri kita, tetapi juga orang-orang yang akan menjadi pengikut kita. Mungkin demikian yang dapat saya sharingkan. Mbak Dini, saya kembalikan. Baik, Kak Fadil, terima kasih banyak ya untuk insight-insight yang baru disampaikan kepada teman-teman semua ya. Jangan sampai melanggar hak orang lain, karena melanggar termasuk juga melanggar hak orang lain itu menggunakan teknologi yang didasari dengan hal yang negatif akan berdampak negatif juga ya kaya untuk diri kita sendiri maupun teman-teman semua. Dan menggunakan teknologi pun harus didasari dengan hal yang positif ya Kak Fadil ya. Dan saring betul sebelum sharing teman-teman. Jangan sampai ada berita hoax, langsung kita share lagi ke teman-teman kita lainnya. Dan kita belum memastikan berita tersebut benar. Dan juga untuk orang tua mungkin pentingnya membatasi gadget ya, untuk terutama di media sosial, karena media sosial ini penyebarannya sangat luas ya Kak Fadil. Jadi impact untuk mendapatkan pengaruh negatif ini bisa sangat cepat apabila orang tua tidak membatasi penggunaan gadget mungkin ya Pak Kak Fadil. Baik. Iya, betul banget. Kapasitas di ruang digital ini juga akan sukses apabila nih teman-teman semuanya menggunakan hal-hal yang baik. Contohnya seperti kegiatan pembelajaran. Bootcamp sekarang sudah ada di mana-mana ya Kak ya, dan diaksesnya dengan gampang dan cepat. Apalagi semua siswa-siswa yang ingin bergerak di bidang IT di Indonesia tuh banyak sekali bootcamp-bootcamp gratis, webinar-webinar gratis yang bisa nambah ilmu teman-teman semua untuk menambah skill, meningkatkan pengetahuan dan lain-lain untuk mencapai mungkin nantinya akan bekerja di bidang IT ataupun di bidang teknologi lainnya ya kayak tanpa perlu
susah-susah mencari. Kalau dulu kan belajar menggunakan buku ya Kak ya, kita harus ke toko buku, kita cari buku ini itu. Kalau sekarang sudah mudah diakses di internet ya Kak ya. Baik. Ya benar banget Mbak Dini. Baik, terima kasih banyak Kak Fadil. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua untuk yang terakhir? Iya, yang pastinya teman-teman tetap semangat. Kembali lagi bahwa penggunaan media sosial saat ini, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain melalui ruang digital, itu harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama untuk meningkatkan kapasitas diri dan mendukung apa yang menjadi cita-cita teman-teman nantinya. Baik, terima kasih Kak Fadil. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti jejak Kak Fadil yang sukses ini karirnya ya Kak Fadil. Semoga Kak Fadil menginspirasi teman-teman semua yang ada di webinar hari ini. Baik, terima kasih Kak Fadil. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu ya Kak Fadil ya, karena webinar ini akan masih terus berlangsung ya Kak Fadil. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Baik, kepada seluruh peserta webinar, saya ingin mengingatkan kembali untuk link absen dikirimkan di panitia di kolom chat. Jadi bagi para peserta yang masih bertanya mengenai link absen, bisa langsung dapat mengisi link absen yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu ada sesi tanya-jawab. Sebelum saya memanggil siapa saja nih yang ingin bertanya kepada narasumber langsung, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Jadi nanti pas saya panggil, kita sudah bisa saling sapa-menyapa. Baik, kita cari dulu untuk pertanyaannya. Wah, teman-teman semangat sekali pada webinar pagi hari ini. Banyak sekali yang bertanya nih teman-teman. Baik, kita panggilkan saja ya langsung ya. Kalau untuk yang pertama ini, penanya yang pertama ini ada Kak Siti Utami nih, asal sekolahnya dari SMA Negeri 16 Ogan Ilir, yang akan bertanya langsung kepada narasumber yang pertama ini, yaitu Bapak Irfan Hasmin. Kak Siti, boleh dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan mikrofonnya terlebih dahulu. Halo Kak Siti, selamat pagi. Halo Kak Siti, suaranya belum terdengar? Baik, Kak Siti, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Irfan Hasmin. Dan nantinya akan dijawab oleh Bapak Irfan Hasmin langsung, karena Kak Siti ini terpilih sebagai penanya terbaik di antara semuanya. Baik, apakah masih terkendala Kak Siti? Baik, kalau begitu saya bantu untuk membacakan saja ya Kak Siti ya, izin membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Bapak Irfan Hasmin ya Pak ya, saya izin membacakan ya Pak. Silakan. Jadi, Mbak Dini. Baik, budaya digital yang ada di masyarakat sangat heterogen, dengan berbagai perspektif individu yang berbeda juga. Hal ini didukung juga karena adanya digital global sehingga tidak ada lagi batas antar wilayah, sehingga menyebabkan alkulturasi budaya. Bagaimana menumbuhkan urgensi dan fundamental karakter budaya digital individu di ruang digital agar budaya yang sudah terjamak teknologi dapat diterima dengan filter yang baik oleh masyarakat, serta bagaimana prinsip yang dapat dipegang agar tetap teguh pada nilai budaya Pancasila. Begitu Pak Irfan pertanyaannya, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Ade Siti, pertanyaan yang baik. Jadi yang kita perlu pahami, tantangan budaya digital itu adalah menipisnya budaya kita sebagai budaya nasional di dalam radar digital. Kita lihat saja banyaknya teknologi digital itu menjadi media bagi budaya asing untuk masuk ke sendi pendudukan di dalam kehidupan penduduk Indonesia. Tentu itu perlu pendekatan, perlu basic kita kembali lagi
bahwa bagaimana sih kita sebagai masyarakat Indonesia yang multikultur itu bisa beradaptasi, kalau perlu sampai bisa mendominasi ranah digital kita sendiri dan mengekspor budaya-budaya kita keluar, sampai di situ ya. Secara mendasar, perlu tadi saya bilang bahwa Pancasila perlu dijadikan dasar bersama untuk dalam kita perlu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam berkehidupan di ranah digital, bukan hanya saja di ranah fisik tapi di ranah digital. Kita harus bertanggung jawab dan kita menginternalisasi itu. Kita dalam contoh ya, kita menghargai perbedaan pendapat terhadap perbedaan pendapat orang lain, seperti itu. Baik kepercayaannya, idenya, kita hargai itu selama dia tidak melanggar hak-hak orang lain, dia tidak menyinggung harkat dan martabat orang lain, seperti itu. Jadi budaya Pancasila itu penting untuk kita internalisasi dan menjadikan dasar untuk kita bergerak di sosial media. Di sosial media, ran digital, paling baik kita berinteraksi di sosial media, itu jadi basic kita. Dan pemahaman itulah yang kemudian menjadi dasar kita sebagai dasar negara dalam berinteraksi di dunia nyata maupun di dunia digital. Sehingga itu kita menjadi bertanggung jawab. Nanti next step-nya baru kemudian kita mempromosikan budaya-budaya kita. Seperti kita tidak menjadi konsumen bagi budaya-budaya orang lain, ya kan? Lalu nanti next step. Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana menjadikan Pancasila kita internalisasi mulai dari sila 1 sampai sila 5, kemudian semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, itu kita internalisasi, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan bermedia digital kita. Baru selanjutnya nanti budaya itu yang kita contohkan, nanti dengan sendirinya itu akan menjadi contoh dan kita akan mengekspor budaya-budaya kita, nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita internalisasi dan kita jadikan basic dasar dalam berinteraksi di sosial media. Oke, seperti itu Dinda Siti, semoga memberikan gambaran atas jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ervan atas tanggapannya dan terima kasih Adik Siti atas pertanyaannya. Sudah menjawab ya Adik ya? Baik, baik Bapak Ervan, nanti kita bertemu lagi ya Pak ya, nanti di pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk narasumber yang kedua ini, ada Bapak Sugiarto. Kita cari dulu pertanyaannya, pertanyaan terpilih ini, pertanyaannya yang sangat bagus untuk dipilih dan untuk dipertanyakan ya. Kita panggil dulu ya, yaitu ada Kak Arta Bogi. Halo Kak Arta, apakah masih bergabung? Kak Arta, boleh dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, Kak. Nantinya Kakak akan berbincang langsung kepada Bapak Sugiarto, akan bertanya langsung nih, Kak, sebagai penanya terpilih. Halo Kak Arta. Baik, Kak Arta apakah masih bergabung? Baik, sepertinya Kak Arta sudah tidak bergabung ya bersama kami ya. Kita lanjut aja ya, karena kita mencari penanya yang nantinya akan bertanya langsung kepada Bapak Sugiarto. Untuk yang selanjutnya, kita panggil Kak Uchiha. Halo Kak, bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu? Halo, Kak Uci. Bisa dinyalakan kameranya dan mikrofonnya terlebih dahulu, Kak Uci? Kak. Halo, kenapa Kak Uci? Baterai handphone saya lowbat. Oh, begitu. Baterainya lowbat. Oke, saya izin untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu ya, Kak Uci ya. Tolong ya Kak. Iya, baik. Untuk Bapak Sugiarto, mohon izin saya ingin membacakan pertanyaannya dari Kak Uci ya Pak Sugiarto. Baik, untuk pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di dunia ini berasal dari berbagai latar belakang budaya dan sosial.
sehingga rentan adanya kesalahpahaman dalam etika dalam berinternet berselancar di dunia digital. Bagaimana menanggulangi perbedaan etika-etika dari berbagai budaya di dunia ketika berada di dalam dunia digital? Lalu, bagaimana cara menanggulangi komentar atau postingan yang menyangkut masalah ras dan SARA di dunia maya, karena terkadang kebebasan tanpa batas dalam dunia maya menjadikan manusia lupa akan batasan. Baik, Bapak Sugiyarto, berikut pertanyaannya, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaannya. Halo, Bapak Sugiyarto, mohon maaf, mikrofonnya. Halo. Ya, siap. Iya, sudah terdengar ya. Pak, dipersilahkan. Terima kasih atas respon dan pertanyaan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Tentunya tadi sudah kita jelaskan, kita beberkan terkait dengan pertanyaan. Ini tentunya berkaitan dengan apa yang ditanya tadi, perlu bisa kami simpulkan ini semacam tip atau beberapa hal yang perlu kita pahami bersama supaya tidak terjebak di selancar dunia maya yang terjebak ke hal-hal negatif. Yang pertama tentunya kita sebagai seorang pelajar, peserta didik, tentunya punya orang tua. Nah, fungsi dari orang tua itu adalah sebagai kontrol atau sebagai pengawas, terutama pada anak-anak kita. Sehingga peran dan serta dari orang tua sebagai kontrol ini paling tidak ada sebagai rem untuk tidak terjebak ke hal-hal yang negatif, tindakan-tindakan, apalagi mengunggah konten-konten yang kurang baik di dunia maya atau sosmed. Yang kedua, tentunya kita juga sebagai orang tua untuk anak-anak kita semuanya harus memberikan sebuah pengajaran. Selain pengawasan, dengan pengajaran membuat batasan, membuat larangan pada siapa? Kepada anak kita. Untuk siapa? Untuk kebaikan anak kita. Supaya apa? Supaya tidak kecanduan. Kecanduan yang kaitannya dengan namanya media digital, apalagi kecanduan hal-hal yang konten-konten tidak baik, sehingga nanti akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Sehingga perilaku kita, perilaku anak-anak kita, tindakan anak-anak kita nanti juga akan tidak baik. Maka perlu dan harus orang tua memberikan, melarang, sekaligus mengawasi, mengontrol anak-anak kita dalam bermedia sosial. Kemudian yang berikutnya tentunya harus kita pandai-pandai, pintar-pintar, cermat. Kita manusia berakal, kita manusia berakhlak, harus bisa memilah, memilih mana informasi yang penting, mana informasi yang sangat bermanfaat bagi kita, mana informasi yang baik, mana informasi yang kurang baik. Tentunya dari berbagai informasi ini kita harus bisa memfilterisasi. Tentunya filter kita adalah, tadi sudah sampaikan, adalah nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maupun dalam hal ini adalah konteks kebinekaan pun harus hadir. Sehingga tetap pengawasan orang tua itu tetap melekat pada anak-anak. Yang berikutnya adalah jangan pernah kita mempunyai sifat westernisasi. Maksudnya westernisasi, kita jangan meniru ala barat. Karena budaya kita tidak sama dengan budaya barat. Kalau kita ke barat-baratan atau westernisasi, nanti takutnya kita akan ketinggalan, takutnya akan lupa siapa saya, siapa diri saya, siapa anak bangsa ini. Dengan adanya lupa itu tentunya yang di dalam dunia digital ini adalah sangat berbahaya, apalagi kita lupa siapa kita sebenarnya. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah supaya tidak terjadi hal yang diinginkan sesuai dengan pertanyaan tadi, ya kita harus menambah sebuah wawasan. Wawasan tetap adalah wawasan kebangsaan, wawasan sosial kita, kemudian wawasan pengetahuan kita, pengetahuan apapun, baik agama terutama, atau wawasan
ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, sehingga dengan seperti itu kita kuat, kita bisa, dan terhindar terhadap hal-hal atau pengaruh-pengaruh budaya asing atau hal-hal yang negatif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, beberapa tip berkaitan dengan pertanyaan Ananda tercinta. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sugiarto atas tanggapan dari pertanyaannya ya, dan terima kasih Kak Uci atas pertanyaannya. Kita lanjut untuk penanya yang ketiga, yaitu ada Kak Alifah Haura Soleha. Halo Kak Alifah, bisa dinyalakan kameranya dan mikrofonnya terlebih dahulu agar bisa bertanya langsung nantinya yang akan ditanggapi oleh dua narasumber keren kita nih. Ada Bapak Ervan dan juga Bapak Sugiarto. Khalifah, masih bergabung bersama kami? Halo, Khalifah. Bentar, Kak, sebentar. Iya, baik, ditunggu. Apa sih? Halo, Khalifah. Boleh, Kakak, disampaikan langsung pertanyaan yang ingin dipertanyakan oleh narasumber kita. Mohon maaf, Kak Alifah, mikrofonnya. Ya. Baik. Dipersilakan, Kak Alifah. Boleh dibacakan, Pak, Kak? Ini koneksinya. Baik. Izin membacakan pertanyaannya, Kak, ya. Di era digital ini, kesadaran tentang moral dan etika dalam masyarakat makin menurun, khususnya bagi generasi sekarang. Menurut Bapak, adakah cara yang menarik agar masyarakat, khususnya anak-anak, lebih memperhatikan etika dan moral melalui media sosial? Di saat konten-konten tentang moral itu sering disepelekan, namun untuk konten-konten yang tidak sepatasnya ditonton menjadi sesuatu yang sangat menarik. Begitu Bapak Ervan pertanyaannya. Dipersilakan, ya. Pak. Oke, jadi memang kecenderungan kita, terutama anak muda, itu lebih menyukai hal-hal yang berbau kontroversi ya, termasuk dalam hal budaya digital. Jadi kita lebih menyukai yang berbau kontroversi. Itu kan bisa dilihat kalau ada kontroversi, viral. Begitu ada klarifikasi, hening ya kan, klarifikasinya tidak semasif viralnya beritanya. Nah, ini penting ya, ini memang kenyataan secara psikologi kita memang lebih menyukai hal-hal yang berbau wah ya, yang wah meriah kontroversi seperti itu. Bagi saya ini bukan pekerjaan mudah, ini pekerjaan bersama untuk membudayakan apa yang kita lakukan di dunia nyata itu harus sama baiknya dengan yang kita lakukan di dunia nyata seperti itu. Kalau kita di dunia nyata terkenal sebagai warga yang ramah, ya kan kemana-mana kita di seluruh Indonesia, pasti senyum warga orang yang tidak mengenal kita itu tetap ramah. Tapi begitu kita masuk di ranah digital, kita melihat sebuah postingan, lalu melihat komentar, itu wow, begitu kejam ya. Jadi karena memang ada, karena kita menjadi orang yang berbeda di ranah digital. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Kalau kita melihat sebuah postingan di Twitter, di Facebook, perdebatannya sekarang menjadi berimbang. Kenapa? Karena selalu ada yang pro dan kontra, dan selalu ada yang membela, misalnya di sebuah bullying, ada yang membela. Kita bisa lihat ya, yang terakhir ini, yang viral sekali, ini kan atas komentar, atas gotong royong pengguna digital yang terus berjuang bersama-sama agar ini viral, agar ini tidak berakhir damai, agar pelaku dipenjarakan. Ini kan sebenarnya ada arah membaik di ranah digital kita. Seperti itu. Kenapa? Warga kita, warga-warga ranah digital kita itu sudah mulai sadar. Ya kan, naiknya kasus yang lagi viral yang di Jakarta itu atas penganiayaan itu kan gara-gara dorongan publik melalui ranah digital, terutama Twitter, untuk terus menyuarakan ini. Jangan sampai ini terjadi lagi di belakang layar, terjadi lagi damai di belakang meja, ya kan,
Tapi ini kan dorongan ini yang kita lihat kecenderungan sekarang mulai membaik. Artinya partisipasi publik terhadap isu-isu nasional itu mulai riang. Termasuk di daerah saya ada beberapa hal yang viral, akhirnya selevel ketua DPRD harus minta maaf. Bayangkan dulu waktu tidak ada digital, ya, tidak ada digital, berapa banyak pejabat-pejabat itu yang mengabaikan jabat tangan seorang warga yang datang hanya untuk berjabat tangan. Nah, sekarang di daerah saya di Sulawesi Selatan ada sebuah viral, ketua DPRD itu malas berjabat tangan. Akhirnya warga menganggap bahwa pejabat sekarang begini, akhirnya pejabat begitu harus meminta maaf. Ya, karena memang ada partisipasi digital bagi warga negara, kesadaran itu mulai tumbuh, kita tidak boleh pesimis lagi ya. Pelan-pelan kita sudah, warga negara kita, mungkin salah satunya berkat literasi digital, anak-anak muda itu mulai berani menyuarakan pendapat yang menurut mereka benar. Tapi harus ada koridor selama tidak mengganggu hak-hak orang lain seperti itu. Kita tidak boleh underestimate. Sekarang anak muda sekarang itu berani bersuara di ranah digital. Mereka lebih berani menyuarakan hal-hal yang menurut mereka benar. Itu bisa dilihat dari bagaimana teman-teman di ranah digital itu mengawal kasus nasional yang Satu Indonesia, menggegerkan Satu Indonesia ya. Seperti itu karena apa? Karena salah satu faktor utama adalah pengawalan di sisi digital, selalu mengingatkan polisi untuk ini dikawal di level polsek kok seperti ini, lalu kemudian diambil alih di level polda. Itu kan peran aktif anak-anak muda di digital untuk mendorong itu, seperti itu. Jadi kita tidak boleh underestimate, anak-anak muda sekarang hebat-hebat, lebih partisipatif, dan ini yang harus dimasifkan agar suasana digital kita itu kondusif seperti itu dan partisipatif seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ervan atas tanggapannya. Menjawab ya Kak Alifa ya, dari Bapak Ervan ya. Baik, selanjutnya kita dengar dari tanggapan Bapak Sugiarto nih Pak. Bapak Sugiarto masih bergabung? Iya. Siap. Baik. Baik, Bapak. Apa pertanyaannya saya perlu ulangi lagi atau sudah jelas? Tolong diulang kembali, Mbak Didi. Baik, izin mengulang pertanyaannya, Pak ya. Dan di era digital ini saat ini kesadarannya tentang moral dan etika dalam masyarakat ini makin menurun, khususnya bagi generasi sekarang. Menurut Bapak, adakah cara yang menarik agar masyarakat, khususnya anak-anak, lebih memperhatikan etika dan moral melalui media sosial? Di saat konten-konten tentang moral itu sering disepelekan, namun untuk konten-konten yang tidak sepantasnya ditonton menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dipersilakan Bapak Sugiarto. Ya, terima kasih Mbak Dini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mencoba untuk menjawab, mudah-mudahan mewakili untuk kita semuanya. Berbicara tentang moral, tadi pertanyaannya adalah tentang degradasi sosial, degradasi moral. Saya paham, saya menyadari bahwa anak pelajar, terutama yang tergabung dalam sini ini tentunya, berkaitan dengan degradasi sosial, degradasi moral, itu kan sebuah pernyataan. Ada benar, ada salah. Tapi kita mencoba bahwa para siswa atau anak muda lah, itu kan kita harus memahami jiwanya kan masih labil. Pengen mencari jatinya sendiri, jati diri. Itu harus kita pahami sebagai orang tua. Yang kedua, pengen tampil beda. Ini loh saya. Inilah hebat. Kemudian mencari tantangan. Pasti kalau anak muda, anak-anak pelajar mencari tantangan. Atau bahasa dusun kami adalah sensasi. Mencari sensasi. Sehingga biar diakui oleh orang lain bahwa ini lain daripada lain. Tapi memicu hal itu tentunya untuk membig up terjadinya degradasi, penurunan moral sosial anak-anak terutama di kalangan pelajar. Yang pertama ada backup-nya adalah kita ini kan orang-orang timur yang berbudaya beradab timur, tentunya kita mempunyai agama. Apapun agamanya, apapun ajarannya tentunya kita bisa
mensimpulkan bahwa apapun agamanya, bagaimana ajarannya, pasti agama itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang moral, kemudian tentang dosa dan lain sebagainya. Tentunya ini agama sebagai benteng bagi anak-anak, bagi para pelajar untuk bisa menepis jika ada hal-hal yang dari luar yang tidak baik. Jadi kesimpulannya adalah agama. Karena di agama itu tentunya juga akan selain mengajarkan apa yang saya sebutkan tadi, ini juga berbicara tentang norma. Norma-norma yang berkaitan dengan agama, aturan-aturan yang berada di agama, tentunya ini kita memahami ketika kita sebagai seorang agama Islam, sebagai pemeluk agama Hindu, Kristen, tentunya ajaran ini sudah disampaikan oleh para ustadz, oleh para romo, oleh para biksu, oleh para pedande, dan lain sebagainya. Nah, ketika ajaran agama ini dimulai dari sejak dini, mudah-mudahan ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Dengan catatan loh ini, ada kemauan untuk belajar memperbaiki diri. Belajar untuk lebih baik daripada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya, selain agama sebagai benteng, kita ini kan dilahirkan bukan dari bawah gembok pisang, bukan. Kita ini dilahirkan dari orang tua, ada orang tua kita di rumah. Kalau di sekolah ada orang tua kita, Bapak Ibu guru. Di situ kita tentunya harus humanis, hubungan yang baik, dan terutama dengan orang tua harus terbuka. Terbuka dalam artian adalah kalau ada sesuatu dan lain hal yang berkaitan dengan kita secara pribadi sebagai pelajar, ataupun kita sebagai kelompok di dalam suatu keluarga, kita harus bercerita, harus berani mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, sehingga jangan dipendam. Ketika kita sudah terbuka dengan orang tua, ya orang tua pasti akan memberikan solusi. Solusi yang terbaik, win-win solution bagi siapa? Ya bagi anak buahnya, bagi anak hati buahnya. Artinya anak kesayangannya jangan sampai terjebak pada hal-hal yang bersifat negatif. Yang ketiga, tentunya kita ingat bergaul di dunia sosial, bergaul di dunia masyarakat yang nyata, real, ini tentunya beda. Nah, perbedaan itu kalau bisa ya jangan sampai terlalu mencolok. Karena pergaulan ini tentunya harus kita pilih, kita pilah. Kalau bisa bergaul ini cari pergaulan yang baik, teman-teman sebaya yang baik, kemudian etika-etika yang baik, cara-cara yang baik, sehingga membuat kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang baik, entah itu dari kawan, entah itu dari siapapun, dengan orang baik. Dan harapan kita dengan bergaul dengan baik, kita pandai bergaul, kita bisa memilah bergaul, ya harapan kita terakhir adalah kita tidak akan terjebak hal yang baik. Yang kedua adalah mudah-mudahan virus baik ini akan menular ke kita, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang bermoral, betul-betul bermoral pada yang betul-betul moralnya baik. Itu tentunya match, connect dengan moral-moral yang ada, yang terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, yang akan dituangkan dalam butir-butir Pancasila, di situ telah jelas bahwa ketakutan itu tidak akan terjadi, tetapi kembali pada kita sebagai individu maupun kelompok sosial, bagaimana kita berbuat yang baik sehingga moral kita tetap bagus, emas tetap emas, intan tetap intan walaupun terpendam di dalam tanah, di dalam lumpur. Terima kasih Mbak Dini, itu yang bisa kami klarifikasi atas pertanyaan Ananda tercinta. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Sugiarto atas tanggapannya, dan terima kasih Kak Alifa atas pertanyaannya Kak Alifa ya. Semoga menjawab ya Kak ya. Nah, sudah 3 orang penanya sudah bertanya langsung kepada para narasumber kita. Selamat tentunya, selain bisa dijawab langsung oleh para narasumber, kalian juga mendapatkan e-wallet. Dan tentunya tenang, masih ada 7 orang lagi penanya terpilih yang akan mendapatkan e-wallet. Tetapi sebelum menyebutkan 7 pemenang
saya izinkan terlebih dahulu untuk mengingatkan link absen ya teman-teman ya. Link absen sudah dikirimkan panitia di kolom chat teman-teman. Jadi untuk semuanya isi dan jangan lupa mengerjakan posttestnya dan juga download sertifikatnya ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya dimohon untuk panitia membantu untuk menampilkan 7 pemenang e-wallet nih. Teman-teman semua, apakah sudah siap atau sudah tidak sabar nih untuk siapa nih kira-kira pemenang terpilih mendapatkan hadiah e-wallet ya teman-teman ya, yang kalian bisa gunakan untuk hal-hal positif ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya lihat nih pesertanya nih. Wah, semangat sekali. Saya lihat banyak sekali yang penanya ya. Tentunya penanya yang tidak terpilih jangan berkecil hati, karena nantinya kita akan kembali lagi dalam webinar literasi digital selanjutnya. Kita akan bertemu kembali dan kalian pastikan untuk menanya dengan pertanyaan yang positif, pertanyaan yang keren-keren untuk para narasumber kita. Boleh panitia dibantu untuk menampilkan tampilan 7 pemenang teman-teman kita? Untuk teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Jadi nanti pas saya panggil kita langsung saling sapa menyapa ya teman-teman ya. Baik, kita hitung. Untuk panitia dimohon untuk menampilkan. Nah, ini dia. Sudah ada pemenang terpilih nih. Yang pertama ada Kak Marlina, yang kedua ada Kak Hamdan, Kak Agnia, Kak Melita, Kak M. Raffi, Kak Ayu, dan Kak Rafa. Boleh untuk Kak Hamdan dan Kak Agnia untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Wah, kakaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih pada pagi siang hari ini. Tetap semangat ya kakak ya. Dan tentunya selamat ya kakak-kakak karena memenangkan e-wallet kak. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di webinar ini, sudah aktif. Yang pastinya webinar ini akan memberikan manfaat. Baik, Kak Hamdan bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan mengabadikan dalam bentuk foto nih kak. Baik, sudah siap kakak-kakak? Kita foto dulu ya kakak-kakak ya. Saya hitungan dari hitungan ketiga kakak. 3, 2, 1. Boleh ini kak gaya literasi nih kak, karena L literasi. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat untuk para peserta yang telah memenangkan voucher e-wallet. Semoga hadiahnya bermanfaat ya kakak-kakak ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman yang tidak terpilih, jangan putus asa dan jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Dan saya ingin mengambil kesimpulan dari acara hari ini dan dari narasumber-narasumber yang keren-keren, yaitu pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Dan dalam bermedia media sosial pun kita harus menggunakan etika ya teman-teman ya, karena menggunakan etika akan bijaksana dalam bermedia sosial. Dan pastinya gunakan bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial. Untuk itu, sekiranya yang belum beruntung tidak usah bersedih ya. Dan tak terasa sudah di penghujung acara. Berakhir sudah acara webinar kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah tadi kita bahas dan materi yang disampaikan dapat kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum menutup acara webinar hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, key opinion leader, para peserta yang sudah bertanya, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Saya Dini Brilianti sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Dah, Cak Bang Buyan. Mana mas kesimpulannya?